Okey, kembali kita dalam Assalamualaikum at 9 dan inilah yang kita tunggu-tunggu berkenaan dengan perbankan internet bahaya atau tidak. Mungkin kita melihat dari satu sudut, dia adalah satu teknologi yang perlu kita ikut. Namun kadang-kadang dia ada bahayanya apabila teknologi itu seiring dengan kejahatan pun seiring dengan teknologi, maknanya ada scammer dan sebagainya, atau nafsu kita pun sama seiring dengan teknologi itu. Kita pun lagi senang kita nak membeli. Sebab hari-hari kita buat transaksi itu. Baru beli tudung. Dah senang pula. Dah lalang buka Maybank 7 ni, beli pula baju. Itu dah berjangkit-berjangkit kan. Tapi kita nak elakkan jangkitan ni. Betul. Jadi kita dalam segmen kewangan perbankan internet. Bahaya atau tidak. Bersama dengan panel kita, Tuan Afi Ahmad Rawi, perunding kewangan. Selamat datang, Tuan. Assalamualaikum. Okey. Sihat, alhamdulillah. Ada online lagi ni? Hari ini belum lagi, belum tapi kejap lagi mungkin. Itulah. Semalam saja dah tiga. Puyuh, ini beli apa? Beli tudung, beli carrier anak. Beli apa tau satu lagi? Pakai, mudahkan zap je. Itulah masalah. Pakai platform, pakai website apa tu? Pakai tak, saya pakai internet ni banking lah, internet banking. Bukannya pakai Lazada ke? Bukan. Itu belum buka Lazada belum lagi. Belum buka lagi. Itu belum buka lagi. Saya orangnya fokus. Kalau Lazada tu banyak sangat. Itulah bahayanya sendiri rumah. Elok kalau dekat office. Sendiri rumah? Serumah bekerja ya. Kalau kat office kita tak terdedah begitu. Terdedah hanya pada waktu lunch hour. Saya ada masa yang sikit kan. Okey, jadi sebagai pembukaan perbincangan kita, insyaAllah kita nak terangkan dulu kepada para penonton apa yang mereka perlu faham berkenaan dengan perbankan internet. Perbankan internet itu apa? Bahaya ke? Idok ke? Ini introduction untuk topik kita lah kan. Okey, baik, ini pun kita pergi slide yang pertama lah. Okay. Umumnya bila sebut tentang internet banking ni, itu ialah satu fasiliti yang disediakan oleh bank. Kan, tak kira apa-apa bank, setahu saya semua bank dah ada. Maybank, CIMB, Bank Islam, Bank Muamalat, ada servis perkhidmatan yang disediakan untuk pengguna, pemegang akaun, sama ada akaun personal ataupun akaun company. Satu platform di mana pengguna pun tadi boleh buat transaksi melalui secara online. Okay. Yang penting ada talian internet, login dia punya, ada login, ada ID password dia, dan kita boleh transaksi. Mari kita boleh tengok kita punya statement, baki berapa jumlah, amount. Kita boleh tengok rekod-rekod sebelum ni dengan secara online, tanpa perlu kita pergi bank, tanpa perlu kita pergi kaunter, tanpa perlu beratur dan sebagainya. Bil ke apa benda sama kan? Dan pada pendapat tuan sedikit lah cik, belum apa-apa kita tanya pendapat. Adakah perlu untuk kita sekarang pada hari ini, setiap orang memiliki sistem perbankan internet persendirian ni? Maknanya semua orang kena ada ke ataupun boleh lagi lah? Rasa-rasa perlu tak? Kalau saya, saya perlu. Perlu walaupun saya suri rumah. Walaupun saya rumah. Saya perlu sebab memang mudah. Sekarang macam ni lah. Tapi tak tahulah. Sekarang macam ni lah. Handphone pun kalau ikut statistik kan, handphone daripada 100 orang, ada 140 handphone. Mana kata akan ada yang handphone ada dua. Maksudnya memang hampir semua rakyat Malaysia ni ada handphone. Betul. Kan, handphone tu misalnya dah online dah, nama handphone betul, sendiri telefon jelah online. Kalau dulu kalau 30 tahun lepas, 40 tahun lepas, satu rumah dapat ada satu telefon ke cukup bertuah lah kan. Sekarang ni bukan setakat satu rumah, setiap orang dalam rumah tu, mana budak-budak pun sekarang sekolah menengah dah memiliki handphone. Jadi sebenarnya bila kita sebut tentang teknologi ni, bukan setakat handphone dan komputer, laptop. Jadi internet banking sebagai satu alat sebenarnya. Alat untuk kita menguruskan kewangan kita, alat kita untuk membeli, sebab dia banyak kelebihan dia lah. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita dapat. Apa kelebihannya? Okay. Secara umumnya bila sebut tentang kebaikan juga kelebihan internet bankingnya, saya simpul kepada dua yang besar lah. Okay. Iaitu mudah dan pantas. Okay. Contoh, tadi Amy ada cerita beli apa? Semalam. Tudung. Tudung tu RM29. RM29. Tu dapat tahu daripada mana? Dapat tahu daripada mana? Daripada Instagram. Daripada Instagram. Okey, yang kedua? Carrier. Carrier tu dapat tahu daripada mana? Carrier tu gambar poni. Grup mak-mak. Oh, dah dalam grup WhatsApp. Okey, yang ketiga? Yang ketiga tak ingat beli apa. Tak, sebenarnya malu nak cakap. Sebenarnya nak beli vacuum tapi dah sold out dah. Okey, tengoklah kalau secara logiknya lah. Kalau di rumah, kalau katalah tanpa internet banking nak beli tiga benda tu, mana kata first kena pergi kedai carrier, kedai tudung kan, kedai apa contohlah, kedai butik pergi survey semua. Mana kata nak kena keluar, nak beli keluar, okey. Kemudian nak beli carrier pula, kena pergi pula kedai baby pula. Kena kedai baby ku, manjaku ke apa semua, kena pergi pilih, okey beli. Betul. Lepas tu nak pergi satu lagi beli vacuum dan tak jadi-jadi, kena beli tutup sold out pula. Banyak kan? Betul. Untuk beli tiga barang tu, kalau guna internet banking tadi berapa minit? Kan? Selesai. Rasanya sepantas satu minit je tu. Betul tak? Lebih lah sikit, nak pilih kan. Nak tengok katalog apa, 2-3 jenis tudung, 2-3 jenis carrier.
Okey. Tapi kalau gunakan, mana kata cara cara biasa, cara konvensional, kita panggil secara konvensional, cara tradisional. Mereka kata kita kena bergerak daripada rumah, nak pergi kedai, perjalanannya lagi, masanya lagi, petrolnya lagi. Betul. Jadi sebab tu saya simpulkan secara umumnya, pantas, mudah, jimat, automatik 24/7 ni, cara umumnya ialah cepat dan mudah. Betul. Cepat dari segi masa, kita dapat jimatkan masa. Bayangkan, kalau lah cara biasa pertama sebelum beli sebelum pergi setiap kedai tu nak kena pergi ATM dulu. Betul. Nak kena pergi cucuk duit, lepas tu nak parking. Betul. Parking pula kena bayar parking. Tak. Tapi sebenarnya yang macam tu tak belilah. Tak belilah, tak jadi beli tak. Dia bawa anak lagi. Ya, betul nak bawa anak lagi. Tapi dengan adanya kemudahan online banking ni banyak menyimakkan masa kita. Betul. Banyak. Sebab tu kadang-kadang satu nak cek gaji masuk, gaji dah masuk ke belum. Sebab kalau kita nak pergi ATM, setiap kali nak cek gaji masuk, tentu tak masuk, kena patah balik lagi. Tunggu sampai gaji masuk, baru kita beli. Tapi gunakan internet banking, kita boleh tahu bila gaji masuk, statement semua kita dah dapat. Dan satu lagi sebenarnya, bila ada bank statement tu akan memudahkan untuk kita nak buat proof apa-apa kan. Betul. Kalau tidak pakai cash kan, bila masa bayarnya kan? Bila masa belinya? Betul. Dah keluar dah. Dan itu kalau macam, apa orang kata, bukti jual beli mudah. Walaupun si rumah, dapat gaji ke betul suami bagi dekat dalam internet banking ada bukti, maksudnya ada bukti setiap bulan jami dan suami ada bagi dekat kita semua kena rekod, kena hitam putih, tak boleh bagi tangan je tapi suami ada dah potong gaji dia potong siap-siap masuk potong siap-siap so tak payah minta lagi dah ada slip ada semua ada tak masuk bila bang ni tabung gaji bila nak masuk ni okey itu kebaikan dia sesungguhnya memang memudahkan banyak kerja bayangkan dulu-dulu kan kita katalah nak bayar bil bil TMB, nak bayar bil telefon, nak kena pergi bank, keluar duit, nak bayar bil Astro ke, lepas tu kena bijak pos pula, nak kena bayar, nak kena beratur, macam-macam tempat, nak ambil nombor lagi. Betul. Jadi dengan adanya internet banking ni, dia sangat-sangat mudah, sangat pantas. Namun dalam kehidupan ni, dia kalau ada kebaikan, pasti ada keburukan. Ada kemudahan, pasti ada kepayahan. Jadi kalau kita tengok, asyik tengok kebaikan dan kelebihan, agaknya siapa yang tak ada lagi tu, satu nak apply kan. Okey, kalau kita tengok antara keburukan, kalau kita tengok pada sebelum ini kebanyakannya scam, senang sangat nak scam melalui apps yang yang kita contoh dengan izin Maybank to you dan sebagainya. Duit habis begitu sahaja. Itu antara satu ada hidden cost risiko dia. Dan satu lagi risiko itulah risiko membelanja tanpa mengira batasan. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan antara risiko yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih. Boleh tengok slide selanjutnya. Okey, cara umumnya saya sebut risiko dari sudut sistem internet banking itu sendirilah. Maksudnya contoh tadi dia sebut tentang scam ataupun lain-lain disebut sebagai phishing. Phishing itu maksudnya contoh kita contoh scammer ni dia akan bagi satu mock penipu website tipu website tipu contoh Maybank to you patutnya maybank2u.com.my jadi scammer ni dah kat satu website lain ejaan dekat-dekat contohnya maybak tak ada n to you banyak sekali tengok sama kita akan nampak sama dia akan bagi link belakang tu lain sikit tu ujung-ujung lain dia adalah macam-macam cara sebab kenapa saya sebut Maybank to you sebab Maybank to you antara pelopor lah antara internet banking yang mula-mula ada kat Malaysia ni dan memang ada banyak kes phishing ni berlaku jadi bila kita klik memang dia punya apa front page semua memang sebiji 100% sama so dia pun login lah masuk ID masuk user lepas tu password sekali tapi tak dapat login sebenarnya maklumat tu tersebut diambil oleh scammer tadi sebab tu kalau sekarang Maybank to you dah sediakan satu security iaitu dipanggil ada gambar betul tak security gambar kita ke apa yes, tak gambar sebab jadi security maknanya kata kalau kita tak keluar gambar tu maknanya bukan kita punya tapi cerdik juga dia akan keluar gambar tu tak keluar dia akan beritahu ada problem di situ ni kalau orang yang tak biasa dengan internet banking dia akan percaya dia kata oh ada problem rupanya sebab tu antara memang scammer melalui cara phishing ni sangat popular sampai sekarang walaupun bank dah mulakan kadang sekarang ni ada dipanggil double security contohnya selain pada password lepas tu kena ada pula TSC kan itu pun scammer ni cerdik dia apa, buat sistem boleh buat juga maknanya kata contoh saya scammer contoh katalah Aziz login bila login Aziz bagi username dengan password okey saya dapat terus kan saya login terus maknanya soalnya lah
Aziz ingat betul. Lepas tu dia minta, dia akan minta teksi. Maknanya yang saya minta teksi. Kira kita tu, macam kita pula second user. Macam itulah. Selalu macam tu. Maknanya saya dah gunakan password ID tu. Maknanya saya tak ada transaksi. Selain lagi mana saya tak dapat teksi. Betul. Tapi lepas Aziz login, dia akan keluar satu page minta teksi. So Aziz pun akan minta teksi. Tapi teksi tu akan dapat kat dia. Tak dapat pada Aziz sebab benda tu dekat handphone. Tak boleh dapat pada saya. Katalah saya sebagai saya mengatakan kan. Okey, lepas Aziz dapat, Aziz pun masukkan teksi tu, saya terus cepat-cepat buat transaksi, transfer ke akaun saya, masuk teksi. Sangat licik. Sangat licik. Sebab kita ingat dia teksi tu ingat kita yang kan. Rupanya dia dah ambil teksi tu. Kita fikirkan kita dah dapat teksi tu kira dah secure habis kan. Sebab memang ada kes-kes yang macam tu. Tu memang scammer ni dia akan sentiasa update. Scammer pun sentiasa update. So, jadi kita pun kena update. Kena juga. Tengok yang mana. Betul, sekarang betul. Pula contoh minta maaf Maybank kan dah tukar yang baru kan. Nanti kan kita fikir betul ke yang baru. Kita pun update yang baru. Jangan pula guna yang lama masih yang lama. Betul. Yang lama pun ada lagi tapi kita keluar dua sekarang ni kan. Jadi macam mana sebenarnya kita nak waspada bila kita menggunakan handphone untuk melakukan perbankan internet ni. Kita akan berehat dulu seketika. Kembali selepas ini. Insya-Allah.